Ini kan gua nyelpon lagi opanya. Bi, kamu ngomong, Bi. Halo, Pa. Siapa ini? Kan gua di mana ya? Hari ini kita akan bermain challenge, guys. Mudah-mudahan tertawang. Kita cari dulu kawan kita ini. Di mana dia ya? Hari ini kita mau tarik tambang ini. Mudah-mudahan Rama menang, guys. Kita lihat kawan yuk. Sana rupanya masuk masang genteng itu. Coba Randy, jadi main tarik tambangnya. Oh, si Rama, Bung. Tar dulu, Rama. Lagi narik ini. Masih pasang genteng ini, Rama. Emang jadi tarik tambangnya? Ya, talinya di mana yang besar itu, Ren? Sana, ditariknya. Udah jam ini, hujan lagi nih. Ya, ini dah talinya ini dah. Jam segini tarik tambang ini. Kita tarik tambang di mana ini, Rama? Kita tarik tambang di sini aja nih. Di selumpur apa enggak? Pokoknya yang menang dapat uang. Ini uangnya kan, Wan. Banyak 10 juta. Bakalan seru ini, guys. Mudah-mudahan menang ini tarik tambang ini. Oh, sini, Pau. Ya. Wah, 10 juta ya hadiahnya ya, Ramar ya. Ini dah 10 juta ini. Ayo, Rizko. Gak pernah main tarik tambang. Iya. Aku sekaligus 2 dah. Rama sama si Randy dah. Kalau bisa mengalahkan aku, hebat kalian. Oke, siapa takut? Ayo, Rama. Oke, kalian siap. Oke, kita coba tarik tambang. Oke, siap tuh, Pau. Siap aku. 1, 2, 3. Udah ini. Sopo terlalu kuat ini tenaganya. Rama tarik. Tangan satu ini. Aduh, dikalahin kita, Rama. Sampai jatuh ini. Aduh, kawan. Aku dikalahin ini. Masih Sopo. Ternyata dia kuat dia. Kita harus panggil kawan-kawan kita. DB dan si Yoga. Baru bisa ngalahin dia. Sekarang masalahnya. Leket mana? Di mana dia ya? Kok gak dateng-dateng dia ya? Nah, cari dah kawan kalian semua. Biar aku kalahin semua. Aku telepon si Yoga dan sama si DB dulu. Biar bisa mengalahkan si Sopo ini. Karena ini gak ada diangkat-angkat. Gak bisa telepon ini, Ren. Kok gak bisa ditelepon di mana dia ya? Oke, sebelum dia datang, kita challenge skipping. Skipping itu apa itu? Itu yang loncat-loncat gitu. Pakai tali ini dah. Oke, kita kerjain Sopo. Ayo, Po. Challenge, Po. Challenge yang gini ya? Itu ya? Ya, yang itu dah. Oh, loncat-loncat kamu, Po. Ayo, coba sana yuk, jalan yuk. Ayo, sini ya. Sekarang kita kerjain, kawan-kawan. Si Sopo. Dari sini aja. Loncat-loncat sini, Po. Ya. Siap, 1, 2, 3. Kurang tinggi itu, 1. Kamu kurang tinggi talinya. Ya. 1, 2, 3. Kesana. Apa, Cil? Kurang tinggi itu, Cil. Sama. 1, 2, 3. Ayo, hebat. Wah, padahal aku udah bisa panjang ini. Wah, keren. Ya, giliran sekarang Randy. Oke, sekarang aku ini. Pasti bisa ini. Oke, ayo. 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3. Aduh. Apa ini si Randy gak bisa ini? Lalu kan, Man. Pokoknya si Upin dan Ipin. Nelpon. Hah? Mana? Berarti nih, apa yang nelpon ini? Kok bisa kamu ditelepon itu, Rama? Aku nggak tahu juga. Coba gua angkat ya. Kenapa, Opa? Ayo duduk sana ya. Bawa opanya sini, Upin nelpon. Kok bisa ditelepon si Rama ya? Ini cepet sini. Ngomong Rama sama opanya. Ya, aku ngomong dari sekarang. Halo, Opa. Kenapa, Opa? Lihat ini kan gua ditelepon sama opanya si Upin. Ya, ngomong. Ya, Opa. Kenapa nelpon, Opa? Rama, bisakah kamu ke Malaysia untuk menemui si Upin dan Ipin? Hah? Ke Malaysia, Opa? Jauh sekali, Opa. Kamu disuruh ke Malaysia, kamu, Rama. Katanya mau suruh nemuin Ipin dan Upin. Tapi jauh ini, perlu naik pesawat ke sana ini. Emang harus kenapa, Opa, ke sana? Jauh sekali kalau Rama ke sana. Nanti kan bisa naik pesawat, Rama. Karena si Upin dan Ipin katanya pengen kamu ke sini. Makanya, Opa, nelpon kamu, Rama. Karena si Upin dan Ipin, dia maunya kamu kesini bermain sama dia, sama Ma'il. Jadi, tapi kalau mendadak, Opa, Rama nggak bisa kesana. Kalau jauh, nggak bisa minggu depan ya, Opa. Katanya minggu ini, Rama harus kesini biar bisa bermain sama si Ipin dan Upin. Ah, di mana itu? Katanya kamu harus kesana. Mau gimana? Kamu harus kesana, Rama. Tapi aku belum punya uang ini. Gimana ini biar punya uang ini? Opa, Rama belum punya uang untuk beli tiket ke Malaysia. Gak bisa minggu depan ya. Mama mau kerja dulu, ngumpulin duit biar bisa beli tiket. Nanti
udah beli, udah punya uang, Rama pasti beli tiket dan kesana. Kita jual sapinya dulu, Rama. Kalau enggak, babinya dijual. Aduh, kasihan dong babinya sama sapinya. Tapi kan biar kamu bisa berangkat ke Malaysia, Rama. Gimana ini? Opa, Kak Rus gimana kabarnya? Masih galak kan dia? Baik, Rama. Kalau Kak Rus enggak marah, dia enggak bakal galak. Tapi kalau dia marah, ya galak. Itu katanya, Po. Sebenarnya itu Kak Rus polos. Tapi kalau dijahilin, dia galak. Kayak macan, Rama. Itu bukan macan, itu kucing. Ren. Suara kucing bilang macan. Salah ya. Terus gimana ini? Opa, Rama mau jual babi dulu ya. Biar bisa Rama ke sana. Ya, Opa ya. Ini Sopo ini. Enggak mau Sopo. Opa, si Rama mau jual babi dulu. Nanti kalau udah laku babinya, baru nanti ke sana. Biar bisa beli tiket, Opa. Bantu ya, Sopo. Biar si Rama bisa beli tiket. Kasihan itu si Upin dan Ipin nungguin dia. Ya, Opa ya. Kalau udah punya uang, nanti langsung si Rama ke Malaysia. Ditunggu ya, Opa. Ini Rama. Opa, dadah Opa. Tunggu ya. Salam sama si Upin dan Ipin. Aku juga, Opa. Salam ya. Aku juga. Dadah Opa. Sekarang gimana aku ini? Gak bisa beli tiket ini. Kalau dijual babinya sama sapinya, kasihan. Nah, gimana terus? Jalan satu-satunya. Itu harus dijual, Rama. Coba kita cek babinya dulu yuk. Ya, kita cek dulu yuk. Mudah-mudahan bisa dijual. Ya. Aduh, harus ke Malaysia nih. Kalau enggak, si Upin dan Ipin pasti nangis. Ya. Yuk. Lihat babinya dulu. Kok mendadak si Opa nelpon ya? Pasti udah kangen sekali si Upin dan Ipin. Makanya ditelepon sama Opanya. Ya bisa jadi tuh, Sopo. Nanti kalau ke Malaysia, kita ikut ya. Lagi dong beli tiket. Ya kita kan udah jual sapinya sama babinya si Rama. Sudah, kita berangkat bareng-bareng sama si Rama. Okelah. Yuk. Rama, ini babimu udah aku kasih makan. Kalau enggak, mau aku jual. Jual babinya itu. Dijual. Kasihan, Rama. Baru aku kasih makan ini. Itu harus dijual itu, Ga. Untuk beli tiket ke Malaysia. Biar bisa nemuin si Ipin dan Upin. Tadi Opa nelpon, Ga. Si Rama harus kesana ke Malaysia. Berarti ini dijual dong. Kasihan babinya ini. Lihat ini polos sekali nih. Karena aku kasih makan terus, dia senang sama aku. Ya ga, tangkap aja dulu ga. Kita jual. Ya dah. Di sini kasihan nih. Aduh, polos sekali nih. Lihat ini. Kasihan kalau dijual ini. Kasihan kalau dijual itu. Gimana kalau sapinya aja yang dijual keduanya? Coba menyamanya duit. Si Debe punya duit dia. Apa nih ga? Ya si Debe punya duit dia. Benar itu Rama. Ayo kita pinjam sama si Debe. Ayo. Nah, tuh si Tebi di atas. Coba kita tanya dia. Punya uang apa enggak dia? Ya, kita tanya dia yuk. Karena kemarin dia liatin uang. Ayo kita naik ke atas yuk. Kawan-kawan, sini naik ke atas. Yuk kita ke atas yuk. Ngapain kalian nih? Begini, Be. Si Rama tadi ditelepon. Ditelepon sama siapa? Sama opahnya si Upin dan Ipin. Hah? Dari Malaysia telepon ke sini? Ya, benar. Aduh, benar itu, Be. Benar. Sekarang, Be, si Rama mau jual babinya. Tapi kasihan. Sekarang ke sini mau minjem uang sama kamu. Buat beli tiket ke Malaysia. Kalau kamu punya, kasih, Be. Biar bisa si Rama berangkat ke Malaysia. Ya, Be. Minta tolong, Be. Pinjam uangnya untuk beli tiket. Aku sih punya uang, Rama. Ini untuk biaya ibuku melahirkan. Ya, pinjam dulu sebentar, Be. Nanti kan jual babinya si Rama. Nah, nelpon lagi nih. Lihat, Be. Oh, bener opanya Upin dan Ipin. Dengan gua nelpon lagi opanya. Be, kamu ngomong, Be. Halo, Opa. Siapa ini? Aku Tebe nih. Si Rama mau pinjam uang sama aku, Opa. Kasih, Be. Biar bisa beli tiket si Rama. Karena si Upin dan Ipin nangis terus di sini. Katanya mau biar Rama kesini buat bisa bermain sama dia. Aduh, tapi apa? Uangku ini buat biaya ibuku melahirkan. Kalau aku kasih si Rama, gimana dengan ibuku? Dikasih balik sama si Rama. Kasih dulu sebentar. Ya, Be, sebentar aja, seminggu. Tapi Rama, kamu serius ya? Seminggu kamu balikin? Ya, ada apa ya? Aku kasih si Rama punya uang. Kamu emang baik, Be. Opa, besok aku ke Malaysia buat bertemu si Upin dan Ipin. Iya deh, Rama. Nanti tak kasih tahu si Upin dan Ipin kalau kamu mau kesini. Ya, Opa ya. Udah dulu ya, Opa. Dadah, Opa. Be, maksud Be. Ya, Rama ya. Ini uangnya ini. Bener ya dikembaliin ya? Ya. Ini. Wah, terima kasih, Be. Oke, sekarang kita ke bandara. Beli tiket. Aku ikut. Ayo. Ayo, Rama.